Halo, selamat tengah hari. Saya Cikgu Kamal Razaman. Hari ini calon kita Encik Marcos akan membuat latihan mencabut dan memasang trailer, iaitu coupling dan coupling. Okey, mula-mula bunyikan horn masa diambil. Untuk memisahkan trailer, masanya adalah 7 minit. Okey, apabila maka turun ke daripada trailer, kita pastikan keselamatan memakai jam tangan. Dan seterusnya, meletakkan tapak di bawah stabilizer ataupun kaki trailer, dan memasang sandal di belakang trailer agar trailer tidak bergerak apabila meninggalkan pemover meninggalkan trailer. Dan seterusnya, kita meletak tapak di stabilizer atau kaki. Dan sekarang ini Marcos akan menurunkan stabilizer atau kaki hingga ke paras, iaitu setengah ataupun satu inci daripada paras tapak, agar tapak ataupun stabilizer itu tergantung. Okay, selesai. Seterusnya, Marcos akan memisahkan aliran angin dan juga current daripada prime mover ke trailer. Mula menutup main angin tengkok dan membuka saluran angin arah masuk dahulu, dan membuka aliran saluran current. Dan juga membuka angin keluar. Ini masuk terpisahlah segala aliran angin dan juga current ke bahagian trailer. Seterusnya, untuk membuka kimpin pada turntable dan okey, maknanya aku telah selesai membuka trailing agar kipin terpisah, dan untuk memudahkan trailer dipisahkan daripada agar remover boleh terpisah daripada trailer. Okey. Selanjutnya, Marcos akan menggerakkan trailer perlahan untuk memisahkan frame mover dengan trailer. Dia akan mandi trailer. Ni tak boleh bunyi horn. Kalau horn sudah selesai, kena horn kat sana. You horn sendiri habis. Sana tak buat pin. Jangan bunyi horn. Maknanya horn sudah selesai. Okey, jangan. Siapa sana bunyi horn. Okey. Pisahkan perlahan. Okey. Sana pun bunyi horn. Okey. Okay, bunyikan horn, maknanya selesailah. Dalam masa 7 minit iaitu memisahkan remover dengan trailer. Seterusnya, sepatutnya Marcos akan bunyikan horn sekali lagi, iaitu dalam masa 7 minit juga, iaitu mencantumkan remover dengan trailer. Ini dikatakan remover dan inilah dikatakan trailer. Okey, jadi perlahan
nampaknya Kevin tak ada masukan, tetapi untuk memastikan dia benar-benar terkunci, jadi Marcos akan menggerakkan ke depan. Saya lihat tiba terkunci. Seterusnya Marcos akan turun pada trailer untuk memastikan sekali lagi dengan menepuk Kevin agar ia benar-benar dalam keadaan terkunci. Okay. Dan seterusnya memasang segala sambungan-sambungan angin dan current daripada prime mover ke trailer. Dan memasang aliran keluar dicabut kemudian, tapi kali ini aliran keluar dimasuk dahulu. Dan seterusnya wire untuk segala pelampuan di belakang. Dan seterusnya saluran untuk angin masuk dan membuat kak buka saluran utama angin. Dan seterusnya Marcos akan menaikkan stabilizer iaitu kaki ke parah asal sebelum menggerakkan kendaraan ini ya. Okay, jadi Marcos akan menaikkan stabilizer ataupun kaki juga ke parah habis. Dan menyimpan tapak dan membuang segala sandaran daripada tayar belakang sebelum menggerakkan kenderaan. Okey, jadi untuk memastikan keselamatan rembover dan trailer ini benar-benar okey dan kena selamat, dan untuk memastikan tidak ada apa-apa berlaku terpisah semasa pemanduan, jadi Marcos akan mencuba sekali lagi tentang keselamatan dari segi kipin, yang maknanya penyambungan antara trailer dan rembover. Okay, dengan memasang trailer brake dan masuk dia dalam melepaskan parking brake. Okey, maksudnya trailer terkunci. Ini bermaksud bahawa Kevin mana-mana terpasang dan dalam keadaan selamat. Dan seterusnya untuk menggerakkan kenderaan, aku akan pasang pendingan dan bunyikan horn. Okey, sekian. Terima kasih.